Okay, tengok soalan nombor 4. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Morty sejauh 60 km dalam masa 3 minit dengan memandu kereta. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. Okey, jadi di sini dia berehat. Jadi dia kata kelajuan ni sama dengan ni, jadi dia akan jadi selari lah. Kawasan ni adalah selari. Kelajuan dia sama, nilai kecurangan dia sama. Jadi A, hitung nilai T. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu macam tu? Untuk soalan A tu, hitung nilai T. Dia kata kelajuan yang ini dengan kelajuan yang ini adalah sama. Jadi kelajuan adalah jarak per masa. Okey. Laju adalah jarak per masa. Adalah sama juga dengan kecerunan. Jadi kita boleh kira macam ni atau macam ni. Kecerunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Nak guna kecerunan boleh, nak guna jarak per masa pun sama je. Jadi untuk yang ini, koordinat yang ada 0, 0 ataupun jaraknya ialah 24. Masanya adalah T. Okay. Dan yang sebelah sini pula, okay, ni sebab 0 kepada 24, jadi jaraknya 24. Dan dia punya masa adalah T. Kalau untuk yang ini pula, dia punya jarak ialah 60 tolak 24. Sebab daripada kilometer 60 pada kilometer 24 hingga ke 60. Jadi maknanya 60 tolak 24 lah. Dan masanya ialah 3T tolak yang ni. 3T tolak masa T tambah 10 ni. Jadi kita selesaikan persamaan ni, kita boleh dapat nilai T. Jadi kita kata 24 per T sama dengan 60 tolak 24 ialah 36 per, yang ini 3T tolak T tolak 10. Bila buka bracket ada negatif, lepas tu dalam bracket tu T tambah 10. Bila buka bracket, T jadi negatif, 10 pun jadi negatif. Jadi yang ini kita simplify dulu, 3T tolak T ni akan jadi 2T. Jadi 2T tolak 10. Itu kita dah pemudahkan. Lepas tu kita cross multiply, ni pindah sini, ni pindah sana lah. Jadi 24 darab 2T tolak 10 sama dengan 36T. 24 darab 2 dapat 48T. Tolak 24 darab 10 akan dapat 240 sama dengan 36T. Jadi sini ada T, sini ada T. T yang 36 bawa ke kiri, 240 ni bawa ke kanan, dia jadi positif. Jadi 48T tolak 36T. Jadi kita dapat 12T. 48 tolak 36. Di sini nilainya 240. Jadi T ialah 240 bahagi 12, iaitu 20. Itu nilai T. Ya, jadi nilai T 20. Jadi sini dapat 20. Sini dapat 30 minit. Dan 30 darab 20 akan dapat 60. Ha, ni dia punya nilai lah. Minit ke 20, minit ke 30, minit ke 60. Itu nilai T kita dapat 20 tadi. Dan kemudian B, hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Morty dalam KMJ. Ya? Yeah? Okey, nanti sekejap lagi cikgu ulang balik, okey? Cikgu habiskan dulu. Okey, nanti cikgu ulang balik. Cikgu cuba bagi second word, okey? Okey, jadi dia kata hitung laju purata keseluruhan perjalanan Cik Morty dalam KMJ. Laju purata ialah jumlah jarak per jumlah masa. Okey, jadi jumlah jarak dia ialah 60 sebab dia pergi saja, dia
sini ke atas, lalu dia berhenti sekejap, dia naik atas je, dan jumlah jarak dia cuma 60. Jumlah masa ialah 60 minit. Sebab kita dah gantikan T sebagai 20, dapat habiskan 60. Dia nak dalam KMJ, jadi kita darab dengan 60. Kenapa darab 60? Sebab ni 60 km dalam 60 minit. Jadi kalau bahagi dapat 1 km per 1 minit. Jadi darab 60, jadi akan dapat 60 km 1 jam. Dan soalan C, huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun. Huraikan gerakan, dia nak kita huraikan yang ni. Jadi penghuraian dia tu, dia ada perjalanan ini selama 36 km. Kita beritahu jarak dia 36 km. Lepas tu kelajuannya, kelajuan kita tak tahu. Jadi kita kelajuan, kita cari kelajuan dia tu 36 bahagi dengan 36 km bahagi dengan berapa minit? Minit ke 30 dengan 60 ialah 30 minit. Jadi 60 tolak 30, jadi dapat 36 km dalam 30 minit. Dan kemudian kita darab dengan 60. Kenapa darab 60? Sebab ini 36 km dalam 30 minit, bila bahagi dapat kilometer dalam 1 minit. Jadi kita nak dalam 60 minit, iaitu sebab 1 jam 60 minit. Ini kita boleh potong 2 dengan 1 sebenarnya. Jadi kelajuan dia 72 km per jam. Selama, iaitu masa yang dia ambil ialah minit ke 30 hingga 60 selama 30 minit. Jadi dia kata huraikan. Jadi kamu buat ayat sendirilah. Kamu boleh kata perjalanan mengambil masa 30 perjalanan mengambil masa 30 minit untuk mendapatkan jarak selama jaraknya 36 km. Jadi Encik Murti memandu dengan kelajuan 72 km 1 jam. Okey, itu saja untuk soalan ini.